apa kabar semuanya? Hey. Uh, kita nanti liburnya dua, dua kali minggu loh kan minggu depan ada acara saya le minggu depannya lagi donor darah gitu tapi kan bagus jadi ada kesempatan buat belajar dulu buat menghafal cita dan cetasika. <laughs> Dosenya juga senang. Eh. Mungkin bisa isi dulu yang di depan biar nanti yang belakang datang nggak repot. Silakan maju dulu. Ayo, yuk, silakan duduk aja. Oh Katanya kalau yang di depan itu kualitasnya lebih tinggi. Kualitasnya bagus. Tapi berlaku untuk dewa. <laughs> Oke, okay. ya kita mulai ya kelas hari ini. Um, jadi kita sudah masuk ke bab kedua yaitu tentang faktor mental cetasika ya. Nah um, dan kita juga sudah mempelajari cukup banyak uh, faktor uh, cetasika. Oke. Okay. Ada yang mau ganti ngajar nih kayaknya. <laughs> Oke okay, ya. Udah. Udah diskusinya sudah. <laughs> Oke. Okay. Nah, kita uh, lihat kembali. Jadi faktor mental itu ada 52 ya. Semuanya udah tahu. Jadi kita bagi jadi tiga kelompok, ya kan? Kelompok yang pertama apa? Anya Samana Cetasika, yaitu faktor mental yang netral ya. Kita pakai istilah netral. Itu ada 13 ya. Kemudian uh, kelompok yang kedua adalah Aku salah cetasika ya ada 14. belas. Oke, okay. hanya samana cetasika ini disebut netral karena uh, karena dia bisa muncul di aku salah cita ataupun kusalah uh, sobana cita ya walaupun uh, dan juga wipaka dan kiriya cita ya. Uh, terus ada tujuh diantaranya uh, di yang muncul di semua cita yang kita sebut sebagai Sahabat cita sadarana ya, tapi ada enam yang hanya sesekali, jadi tidak muncul di semua. Oke? Okay. Nah nanti di sampayoga e, metode asosiasi baru kita lihat yang muncul yang mana, yang tidak yang mana. Oke? Okay. Nah kemudian kita juga kita juga sudah mempelajari tentang aku salah cetasika, yaitu faktor mental yang tidak baik ya. Satu kesadaran menjadi tidak baik itu karena bercampurnya faktor mental aku salah ini ya. Jadi kesadaran itu kan kita udah sepakat ya kesadaran itu kan memang cuma satu kan. Ya, karena dia bercampur dengan faktor mental yang tidak baik inilah maka disebut sebagai kesadaran yang tidak baik. Oke. Okay. Nah, dari aku salah cetasika ada yang selalu muncul di ke-12 eh, aku salah cita atau kesadaran yang tidak baik yang mana moha catuka ya. Kuartet Delusi, Moha Satuka. Apa aja isinya? Moha, Ahirika, Anotapa, Udaca. Ya. Jadi keempat itu, di ke-12 aku salah cita itu pasti ada. Mau dia loba mula cita, dosa mula cita, moha mula cita, pasti ada empat ini. Oke. Okay. Kemudian ada subkelompok yang kita namakan Loba tri, ya apa aja? Loba, diti mana ya. Dulu ada yang e, menyingkatnya, jadi lo di mana gitu. Ci Yulia tuh. Lo di mana gitu ya. Lo Diti mana ya. Biar ingat gitu lo di mana gitu. Oke. Okay. Nah, kalau lo di mana ini, kalau misalnya muncul dia harus muncul di Loba mula cita ya. Dia tidak bisa muncul di dosa mula cita atau Mohamulacita. Cita ya. Oke, kemudian kuartet kebencian ya yaitu dosa catuka. Isinya apa? Dosa, isa, macaria dan kukuca ya. Jadi empat dengan dosa sebagai pemimpin ya, dosa sebagai akar. Dengan demikian berarti kalau muncul pun akan muncul di dosa mulacita, tidak bisa muncul di loba mulacita ya sebenarnya itu ada trik-trik ke metode gabungan nanti metode kombinasi dan asosiasinya ya. Oke. Kemudian yang tiga terakhir tina, mida dan wiji kica ya. Oke, jadi kita sudah belajar tentang ini, sekarang kita belajar yang indah-indah. Oke, kita belajar tentang cetasika membuat satu kesadaran menjadi kesadaran yang indah ya. Kesadaran yang indah ada berapa? Si Kesadaran, cita-cita. Sobana cita. 59 ya. Jumlah cita ada berapa? 89. Oke, yang tidak indah? 30 apa aja? Aku salah cita ada? 12 kemudian ahetukacita 18 Kenapa disebut tidak indah masih ingat karena aku salah cita itu tidak indah karena dia mempunyai akar yang tidak baik ya akarnya kan apa loba dosa dan moha ya jadi aku salah cita itu disebut tidak indah karena dia mempunyai akar yang tidak baik kemudian kalau tukar cita disebut tidak indah karena tidak punya akar, gitu saja. A ah, hetu ya, tidak punya akar. A ah, itu kan tidak ya, hetu itu akar. Jadi kalau 89 kita kurangi 30, sisanya adalah yang indah. Kesadaran yang indah berarti sisanya adalah 59. Tapi kalau kita tinjau dari 121, berarti ada yang indah ada. Hmm? Hmm? Gimana hitungnya? Kurangin 8 dulu baru tambahin 40. Ada 91 ya, nanti di rumah hitung sendiri. Ya, jadi ada 59 atau 91 kesadaran yang indah, ya. Masih pada bingung hitungnya? Enggak dong ya. Kan 59 kalau kita kurangin lokutara 8 berarti 51. 51. Nah, 121 itu kan lokutaranya kita anggap ada magaknya 20, palanya 20, 40. 40 tambah 51 tadi. Jadi 91. Ya? Sudah dapat ya? Ada yang mau protes? Enggak ya? Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat sobanacetasika, cetasika, faktor mental yang indah. Kalau sobanacetasika itu ada 25, ya. Kemudian dibagi juga jadi empat sub kelompok. Oke, kelompok pertama ini ada yang kita sebut sebagai faktor mental universal yang indah. Ya, kita sudah menemukan juga, kan? Sebelumnya ada faktor mental universal. Apa tuh? Sabah, cita sadarana. Ya, disebut faktor mental yang universal karena apa? Untuk sahabat cita sadarana karena muncul di semua kesadaran. ya. Nah kalau yang ini adalah faktor mental universal tapi ada yang indahnya. Jadi dia hanya muncul di semua kesadaran yang indah gitu ya. Jadi semua uh, sobana cita ya. Misalnya kita bilang maha kusala ya mau maha kusala yang nyana sampayuta, yuta yang asang karika atau sasang karika mau dia adalah rupa kusala jana cita misalnya ya itu semua is Pasti ada sembilan belas ini, gitu oke. Okay. Jadi, sembilan belas ini pasti masuk, ya. Nah, eh, nama palingnya adalah Sobana Sadarana. Sama kan tadi, sahabat Cita Sadarana ini adalah Sobana Sadarana Cetasika, ada sembilan belas. Kemudian, sub kelompok kedua itu adalah penahanan diri, disebut sebagai Wirati, ada tiga ya. Kemudian subkelompok yang selanjutnya adalah apamanya. Apamanya ini tanpa batas, itu hanya ada dua. Kemudian ada indera kebijaksanaan, panindria. Ya, panindria itu hanya ada satu. Ya, kalau di tabel kita bisa lihat tabel yang di halaman berapa tuh? Yang depan-depan ya. Hah? 48 ya. Itu ada tulisannya apa? Eh Ya indra kebijaksanaan saja ya. Kalau misalnya yang di bukunya Pak Pranoto mungkin ada tulisan amoha ya. Ya jadi sebenarnya sama. Ya panya, panyindria eh, kadang juga disebut sebagai amoha sama. Panya itu amoha kan? Oke ya itu nanti nggak apa-apa. Jadi sekarang kita belajar yang sub kelompok yang pertama dulu. Oke kita lihat sobana sadarana. Jadi ini adalah eh, Faktor mental yang indah yang muncul di semua kesadaran yang indah ya di dalamnya itu ada sada yaitu keyakinan sati perlu perhatian penuh hiri rasa malu otapa takut berbuat jahat aloba tanpa keserakahan adosa tanpa kebencian tatrat majatata keseimbangan batin oke kemudian ada nah ini sebenarnya sepasang sepasang ya ini ada enam pasang kita lihat sebenarnya yang perlu dihafal hanya ininya aja pasadi lahuta muduta kamanyata bagunyata ini ujuk kata ya tinggal ini ditambah kayak pasadi cita pasadi oke okay. kayak lahuta cita lahuta ya jadi sebenarnya tinggal ngapalin ininya aja ini karena enam pasang ya jadi kalau dengan demikian sebenarnya hafalannya kan jadi dikit ya. Cuman ada apa tadi awalnya? Sada, sati, hiri, otapa, aloba, adosa, tatrat majatata, kemudian kaya pasadi, cita pasadi, pasadi kan sepasangan, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata, cita kama nyata, kaya pagu nyata, cita pagu nyata, kayu jukata dan citu jukata. Ya, jadi sebenarnya nggak banyak juga yang harus dihafal. Okay. Kesannya kayaknya banyak 19 karena ini adalah 12 ini adalah sepasang enam pasang gitu. Tapi seharusnya hari ini belum sampai ke sini kita bahas yang sadas sampai tetramajat tata dulu ya. Oke, kita lihat sadah ya. Sadah semua udah tahu ya, sadah itu adalah keyakinan. Karakteristiknya adalah meyakini atau mempercayai. Jadi sadah itu adalah faktor mental yang membuat kita mempercayai objek, ya. Fungsinya. Nah, ini fungsinya adalah memurnikan seperti batu permata yang memurnikan air. Nanti kita lihat contohnya. kemudian manifestasinya adalah bebas dari kekotoran atau keputusan sebab terdekat adalah objek yang pantas untuk memunculkan keyakinan. Di situ ada istilah faktor-faktor sotapati. Kita lihat detailnya ya, penjelasannya. Jadi kita bisa percaya sama suatu objek itu kalau kita eh, ada sadda itu muncul ya, saat kita mempercayai suatu objek berarti di saat itu sadda kita sedang muncul. Oke. Okay. Nah, eh, karakteristiknya itu adalah membuat seseorang menjadi yakin kepada Buddha, Dhamma, Sangga, dan latihan. Latihan itu apa sih maksudnya? Latihan moralitas, sila, ya. Kemudian samadi dan panya, gitu ya. Maksudnya adalah kita bisa melakukan kita mau meditasi, ya, saat itu karena kita yakin meditasi itu bisa adalah cara untuk mencapai pencerahan. Nah, itu di saat itu ada Sada Muncul, sadda itu muncul. Berarti pada saat sadda itu muncul, yang muncul itu kesadaran apa? yang baik apa tidak baik pasti baik gitu ya jadi sadar itu selalu muncul di kesadaran yang baik gitu kan nah kemungkin terus kemudian mungkin orang mikir kalau begitu yang tidak percaya sama Buddha Dhamma dan Sangga gimana ya kan tidak semua orang di dunia ini percaya sama Buddha Dhamma dan Sangga kan apakah dia tidak pernah punya sadar tetap ya kita lihat dan nah, kita lihat di fungsinya ya fungsinya itu adalah tadi apa menjernihkan kan, nah menjernihkan itu maksudnya apa? Saat sadda itu muncul maka batin kita itu akan uh, apa damai gitu, tidak ada kotoran batin di sana. Seperti yang contohnya ini adalah batu manikam dari Raja Cakawati ya. Contoh ceritanya dulu ada Raja Raja Cakawati itu yang membawa pasukannya harus menyeberangi sungai, oke? Okay? Jadi ada pakai kuda dan sebagainya. Nah, saat dia e, menyeberangi sungai kan, berarti kan lumpurnya kan jadi naik kan, lumpur di sungai jadi naik, air sungainya jadi kotor. Setelah sampai ke seberang, raja mau minum, airnya kan masih kotor, ya. Kemudian raja minta pengawalnya untuk menjernihkan air di sungai. Nah, ceritanya raja itu punya satu batu permata, ya, manikam itu artinya e, permata. Jadi raja itu punya batu permata yang katanya bisa menjernihkan air. Okay, mungkin zaman sekarang saringan. Saringan, <laughs> saringan <apalah> gitu ya. <laughs> apa lagi ya? Apa? Purit. <laughs> ya apalah itu ya. <laughs> Pokoknya kalau di zaman dulu batu permata namanya ya. Jadi eh, batunya itu kalau ditaruh ke sungainya lama-lama air eh, kotorannya itu mengendap gitu. Nah, sadda itu seperti itu. Saat sadda itu muncul di batin kita, kotoran batin kita saat itu mengendap. Kalau kita secara berpikir secara logika abidama, itu sebenarnya nggak sulit. Kan kalau di dalam satu momen hanya bisa ada satu cita yang muncul, bukan? Ya, sada selalu muncul dengan kesadaran yang baik, ya. Bukan baik sih yang indah, karena nanti kan yang resultan yang kiri kan juga bisa, ya. Selalu muncul dengan kesadaran yang indah. Saat kesadaran yang indah muncul, kesadaran yang tidak baik bisa muncul nggak? Nggak bisa kan? Tapi kan logikanya begitu, oke? Okay? Tapi di sini ya kita Tahu bahwa oh ternyata fungsinya sadda itu adalah mengendapkan kotoran batin Saat dia muncul aja Kalau udah lenyap juga nanti muncul lagi Kotoran batinnya Bagi yang belum, mencab, eh, belum mencabut akarnya ya Jadi kalau misalnya pada orang yang tidak percaya pun Sekalipun pada Buddha, Dhamma, dan sangga Tapi misalnya kepercayaan dia itu bisa Pas dia muncul keyakinan atas kepercayaannya dan di saat itu batinnya bisa tenang ya kotoran batinnya bisa mengendap ya di saat itu muncul kesadaran yang indah pada orang tersebut. Kalau enggak kan kasihan banget tidak pernah memunculkan kesadaran yang indah sepanjang kehidupan, ya kan? Gitu, oke. Okay? Jadi logika berpikirnya seperti itu, ya. <tuh> dengan demikian bisa nggak orang dengan keyakinan atas dasar keyakinan terus membuat hal-hal yang kriminal gitu? ya berarti itu bukan ya itu bukan keyakinan lagi itu adalah fanatisme yaitu adalah fundamentalis yang sebenarnya adalah kalau kita masukkan ke Abidama ya mungkin pandangan salah gitu bukan sadda, karena sadah sifatnya adalah bagus ya dia mengendapkan kotoran batin oke okay. kemudian uh, fungsinya juga adalah untuk melompat nah maksudnya apa sih melompat ceritanya di buku juga ada ceritanya ya kita lihat Uh, jadi ada orang yang uh, oh ada di tepi sungai itu ada kumpulan orang ya orang-orang ini mau menyeberangi sungai juga ini ceritanya sungai melulu ya apa danau aja ya kita ganti jangan jangan terlalu lama sungai aja deh. Nah terus sungai itu aril, aluran ar, uh, arusnya itu deras kemudian katanya ada buayanya jadi orang-orangnya takut nggak mau nyeberang kemudian muncullah satu biasa hero. Superhero enggak lah, tentara aja sih. Katanya, tentara. Nah, tentara itu berani. Dan kemudian dia tanya orang-orang ini, "Kenapa tidak berani menyeberang?" Oh, ini dia, e, karena ini katanya ada buaya dan sebagainya. Terus kemudian dia menghu, e, menghunuskan pedangnya. Kemudian, "Ayo, kalian semua ikut ke, e, saya nyeberang." Nah, karena orang-orangnya di situ percaya dengan tentara itu, punya sadar terhadap tentara itu, akhirnya ikut melompat ke sungai dan menyeberang sampai ke seberang ya jadi sebenarnya intinya cerita ini adalah kalau kita punya sadda kita akan berani melakukan hal-hal yang sulit gitu ya tadi kan nyeberang melalui sungai yang ada buayanya kan sulit ya takut kan ya tapi karena kita ada sadda karena orang-orang itu punya sadda terhadap tentara itu jadi demikian juga kalau kita punya sadda terhadap Buddha Dhamma dan terhadap latihan, makanya kita bisa melompat istilahnya. Melompat untuk apa? Untuk belajar dan untuk berlatih, apalagi untuk menjadi pabajita. Jadi biku atau bikuni sama nera atau sama neri, saya le atau dan sebagainya. Ada enggak? Masih. Hmm. Sama masih yang depan juga. Sadanya masih kurang ya berarti ya pelan-pelan kita pupuk ya sama-sama ya. Jadi begitu ya istilah melompat itu maksudnya begitu. Jadi kita adanya dengan adanya sadda, kita berani melakukan hal-hal yang sulit. Hal-hal yang sulit itu tidak ha harus sampai menjadi biku atau apa. Berdana aja kalau bagi orang yang tidak biasa itu juga hal yang sulit. Ya, waktu awal-awal mau berdana kan mungkin tidak mudah, ya. Tapi dengan adanya sadda bahwa oh ini adalah suatu kebajikan yang akan me memberikan buah dan itu harus dilakukan karena sesuai dengan ajaran Buddha dengan demikian sadha kita akan meningkat kita bisa makin gampang untuk berdana ya gitu <tuh> di buku ini tidak ada tapi dulu kita diajarkan bahwa sadha itu ibarat tangan jadi ini ada di kitab komentarnya Sutta ya jadi bukan kitab komentar Abhidhamma jadi kita punya tangan baru kita bisa melakukan sesuatu ya sadda itu seperti itu karena kita punya sadda maka kita baru bisa melakukan sesuatu dan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik tentu karena sadda ini kan e, mengendapkan kotoran batin ya itu yang dimaksud sebagai e, melompat atau mel e, ibarat tangan Oke, okay, kemudian kita lihat dulu kita loncat sedikit. Sebenarnya eh, apa sih keyakinan itu? Gitu ya. Kadang kan kita lihat ada orang yakin tapi keyakinannya seperti tidak usah dibuktikan gitu kan? Hanya perlu aja kamu hanya perlu percaya kan ada begitu kan? Nah, itu yang kita sebut sebagai eh, keyakinan yang buta ya atau amulika sada. Tapi sebelum ke amulika sada kita lihat bagaimana sesuatu hal itu bisa menjadi keyakinan kita ya itu ada di halaman 125 kita lihat munculnya keyakinan awal itu bisa karena ada sesuatu yang memang sudah kita yakini ya jadi ada karena keyakinan atau memang sesuai dengan kecenderungan kita misalnya kita cenderung suka sesuatu ya kita mungkin meyakini sesuatu itu sebagai yang baik sering ya begitu ya kalau kita menganggap bahwa makan vitamin A misalnya vitamin bukan vitamin A ya vitamin X misalnya ya dan itu adalah yang bagus nah kita cenderung percaya bahwa itu bagus gitu kan itu ada kecenderungan kita ya Ruci kemudian bisa juga kita meyakini sesuatu itu karena ada turun temurun tradisi karena dari atas orang tua udah ngajarin begitu dari kakek nenek dan sebagainya kita percaya ya dan bisa saja juga karena pemikiran yang beralasan. Nah, misalnya ini ada kita menyampaikan sesuatu, ada atau kita mendapatkan informasi, kemudian kita e, analisis dengan logika kita dan sebagainya ya. Oh, kayaknya ini cukup rasional, kemudian kita percaya. Nah, itu adalah yang nomor empat. Dan e, yang kelima adalah keyakinan terhadap pandangan setelah merenungkannya. Jadi, setelah mendengarkan, kemudian dia renungkan di rumah direnungkan terus akhirnya dia uh, mempercayai hal tersebut ya jadi keyakinan terhadap sesuatu sesuatu itu bisa muncul dari lima hal ini oke okay. tapi apakah keyakinan tersebut itu bagus itu kan masalahnya ya memang itu bisa muncul dari hal yang kita pikir secara logis ya karena kita renungkan dan atau tradisi turun temurun tapi apakah itu adalah sesuatu yang bagus kalau menurut Buddha itu bisa ada dua kemungkinan, ya. Kata Buddha bisa saja yang kita percaya itu hampa, kosong dan tidak benar, ya. Atau sebaliknya bisa juga keyakinan yang kita percaya itu adalah yang benar, nyata dan tidak berbeda dengan yang dipahami. Jadi bisa benar atau bisa juga salah, gitu. Oke? Okay. Nah, dengan demikian makanya e, kalau menurut Suta sada itu dibagi dua yaitu ada amulika sada dan awecap sada ya amulika sada itu adalah keyakinan buta mungkin kita awalnya memegang sesuatu ya maksudnya meyakini sesuatu tapi kalau kita mau e, mencari tahu lebih lanjut itu bukan keyakinan yang buta kalau yang keyakinan yang buta itu seperti apa ini di buku ada contoh seperti guru yang mengatakan bahwa di tangan kanannya ada permata. Oke, jadi misalnya ada satu, satu, orang guru, dia bilang, saya di tangan kanan saya ada permata, tapi dia tidak pernah menunjukkan permatanya. Dia cuma bilang, saya di tangan kanan saya ada permata. Nah, kalau ada murid-murid yang percaya saja, tanpa mau menyelidiki, berarti itu adalah amulika sada. Kepercayaan yang tanpa dasar. Amulika itu artinya tanpa dasar. Ya, Jadi, Keyakinan buta, istilahnya. Oke, okay. keyakinan yang begitulah yang biasanya bahaya, ya. Karena ap, eh, bahayanya apa? Kalau untuk kita sendiri, kita jadi nggak mau berjuang lagi. Kita hanya percaya aja. Pokoknya, gurunya ngomong, "A, ya A, B, ya B." Kita tidak akan mau mencari tahu lagi. Eh, istilahnya, kita tidak mau merealisasi langsung, gitu loh, pengetahuannya. Akhirnya, apa perkembangan spiritual kita akan... Terhambat, ya. Kalau misalnya lebih ekstrimnya lagi, ya, itu yang kita tahu ada orang-orang yang akhirnya menjadi fanatis, ya, yang menjadi fundamentalis, hanya dia yang benar, yang lainnya salah. Itu kan yang paling parah, ya. Akhirnya, apa akhirnya dia berjuang supaya semua orang itu bisa mempunyai keyakinan yang sama dengan dia. Gitu. Kalau udah ke situ, itu bukan sadar lagi, ya, karena sadar tadi kan tidak akan. Melukai orang lain, bener gak? ya karena kan saat kesadaran muncul, yang muncul adalah kesadaran yang yang indah, ya kalau dalam hal perbuatan ya berarti kesadaran yang baik, gak mungkin kesadaran yang menyakiti orang lain, oke? Okay? nah, <tuh> jadi um, keyakinan awal itu perlu nggak kalau begitu? perlu, ya kayak sekarang ini kita belajar abidama kita kan belum melihat langsung kan? ya mungkin ada yang metasinya bagus, mungkin sudah bisa melihat uh, seperti apa cita dan cetasika ya. Tapi kalau kebanyakan yang belum bisa melihat, kan kita cuma terima teori. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita hanya percaya begini aja, kita hanya cukup variatif aja, itu juga tidak bagus. Kan Bates selalu bilang kan, makanya guru-guru yang guru-guru yang bagus tuh kan semuanya menganjurkan setelah Anda belajar, Anda harus mempraktikkan. Anda harus pati-pati berarti meditasi supaya apa supaya suatu saat bisa melihat oh yang ini yang kita pelajari itu ternyata bisa direalisasi gitu loh. Nah, pengetahuan maksudnya kita, yang kita realisasi eh, pengetahuan yang kita realisasi langsung itu itu justru yang akan membuat keyakinan kita menjadi ke arah awecapasada. Awecapasada itu adalah keyakinan yang sudah kokoh ya itu biasa adalah keyakinan yang didapatkan pada seorang Arya minimal sotapana karena apa sotapana inilah adalah orang yang pertama kali melihat nibbana ya orang yang pertama kali bisa menembus menembus ding -ding. empat kebenaran mulia ya karena dia yang pertama kali bisa menembus empat kebenaran mulia dia melihat langsung merealisasi langsung maka ke, keyakinan dia itu adalah keyakinan yang sudah kokoh ya yang sudah tidak akan berubah makanya seorang e, sotapana itu tidak akan pindah ke lain hati lagi ya dia tidak akan dia pokoknya sudah setia banget sama Buddha Dhamma dan Sangha di sisa kelahirannya oke walaupun suatu setelah kelahiran ini kelahiran yang akan datang mungkin dia tidak langsung lahir di keluarga Buddhis pun nanti eh, kecondongannya itu su sudah akan ke arah sana. Selalu kecondongan itu eh, kecondongannya itu sudah selalu akan menjadi mengikuti ajaran Buddha gitu. Ya, enak ya. Kalau kita ya belum tentu. nggak jamin katanya ya. Kalau jadi manusia. Kalau nanti jadi kelelawar. Kan kita suka ledekin kelelawar tuh. Kali-kali itu yang berbuah. Oke, okay, bercanda-bercanda ya. Oke, okay. jadi eh, kita awal punya keyakinan awal, nggak apa-apa, asal kita mau tetap melangkah, ya, untuk eh, bisa sampai akhirnya mendapatkan keyakinan yang sempurna dan tidak goyah lagi, yaitu Aweca Pasada. Oke. Okay. <tuh> okay, ini adalah Idamewasaca eh, Mogamanyam, ini adalah istilah bahwa hanya ini yang benar, yang lain adalah salah, ya. Jadi ini adalah pendapat orang-orang yang amulika Sada ya jadi e, mereka mungkin keyakinan yang buta bahwa hanya ajaran dia saja yang benar yang lain tidak nah Buddha tidak pernah menganjurkan seperti itu kita bisa lihat di e, buku itu ada cerita tentang cangki halaman berapa cangki halaman 122 kita lihat cangki itu merekam pembicaraan antara Brahmana muda ya Uh, yang bernama Kapatika Manawa, yang disebut sebagai cangki juga. Oke, okay. nah, cangki ini tadinya begitu, dia menganut paham bahwa hanya ajaran yang dia tahu itu yang benar, yang lain adalah salah. ya. Kemudian, uh, Buddha bertanya uh, kepada si cangki, uh, "Apakah ada brahmana yang..." mengatakan bahwa saya tahu ini saya melihat ini jadi melihat merealisasi maksudnya ya kemudian mengatakan hanya ini saja yang benar yang lain salah ya jadi Buddha menanyakan kepada dia apakah ada ada nggak sih eh, Brahmana dari satu Brahmana pun ya yang dari alirannya yang canggih itu yang memang sudah merealisasi hal itu dan menyatakan oh ya ternyata hanya ini yang benar yang lain adalah salah gitu oke okay. Dan Cangki menjawab, tidak ada satupun Brahmana di generasi sekarang dan bahkan dalam tujuh generasi sebelumnya yang mengetahui dan melihat langsung bahwa yang tertulis di kitab mereka adalah satu-satunya kebenaran. Ya. Dengan demikian Buddha tahu bahwa ternyata Cangki ini hanya mempunyai keyakinan yang buta, ya tanpa dasar. Terus kemudian Buddha mengatakan kepada para brahmana tersebut ya berarti mereka itu semua adalah seperti orang buta yang berjalan beriringan yang depannya buta, yang tengahnya buta, yang belakangnya buta. Sama-sama semua buta. Ya. Jadi kalau kita punya keyakinan yang buta, kita seperti orang buta. Kita tidak bisa melihat realitas apa adanya. Oke. Okay. Kemudian karena sudah uh, dijawab dengan begitu oleh Buddha, si apa si cangkinya kemudian uh, oh kemudian Buddha bertanya lagi uh, bagaimana pendapat kamu barat wajah bukannya dengan demikian adalah keyakinan buta uh, kemudian si cangki mem, itu kan, defense gitu kan terus ke dia uh, kemudian dia beralih oh para brahmana itu mengikuti ajaran itu karena dia uh, menghormati mantra mantra tersebut gitu berarti kan sudah ada inkonsistensi di situ kan Nah, setelah mengetahui bahwa masih ada keraguan di hatinya, Cangki kemudian e, Buddha mengajarkan kepada Cangki bahwa e, kita yang penting adalah jangan sampai ada. Oke, okay, kalau kita percaya kepada sesuatu, kita yang penting adalah menjaga kebenaran. Nah, apa itu yang disebut sebagai menjaga kebenaran? Pertama adalah jangan menganggap bahwa apa yang kita yakini itu adalah satu-satunya yang benar, yang yang lain adalah salah. Hanya dengan demikian aja berarti kita sudah menjaga kebenaran. Oke? Jadi sekarang kita belajar pariyati pun kita tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah yang satu-satunya yang benar, yang lain adalah salah. Ya, karena itu adalah amulikasada itu eh, tidak dianjurkan oleh Buddha. Oke, okay. Buddha menghancurkan apa? Oke, okay, terima dulu kemudian buktikan, kan? Eh hipasiko, buktikan, benar gak ini benar? Kalau enggak kita gak akan maju perkembangan spiritual kita. Ya. Hebat ya, Buddha ya. Sadanya makin tinggi gak? Enggak ya. Dinamidanya yang makin <sumuh> tinggi. Ya, jadi ingat kita harus menjaga kebenaran dengan tidak meng eh, menganggap hanya ini yang benar. Satu-satunya kebenaran, ya Kak. Boleh karena itu nanti jadi fanatisme. Malah akan mengganggu pikiran kita. Eh, malah akan banyak kotoran batin yang muncul. Kalau begitu, ya jadi dengan keyakinan awal, asal kita bisa menjaga kebenaran, kita akan terus mencari kebenaran tersebut. Ya, jadi truth seeker. Ya, akhirnya bisa, mudah-mudahan bisa mendapatkan awetca pasada keyakinan yang kokoh. Karena apa? Karena realisasi langsung, ya. Sudah melihat langsung, oke. Okay. Gimana cara melihat langsung panjang ceritanya? Ya, pakai belajar dulu terus meditasi, oke. Okay. Kemudian, ini ada cerita yang menarik juga. Mungkin nanti uh, bisa dibaca sendiri, ya yang Niganta Nata puta Suta ya di Niganta Nataputa ini adalah salah satu guru spiritual yang pada zaman Buddha itu juga terkenal eh, merupakan satu seorang guru spiritual yang terkenal juga. Oke. Nah, waktu itu ceritanya Niganta ini mau menjelek jelekan Buddha. Jadi dia bertanya kepada Cita Namanya Cita, ya, bukan bertanya pada kesadaran. Memang, nama orangnya itu Cita, Upasaka, ya, Upasaka Cita, Upasaka, tapi... eh, uh, Upasaka yang hebat gitu, meditasinya ya, yang menguasai Jana. Oke, okay. kemudian saya lupa ceritanya, apakah mencapai Arya atau tidak, tapi yang pasti menguasai Jana. Nah, eh, uh, Niganta bertanya kepada Cita, apakah mempunyai keyakinan terhadap dipanggilnya Pertapa Gotama ya Pertapa Gotama saat beliau mengatakan bahwa ada jana tanpa witaka dan tanpa wicara awitaka dan awicara sama di kemudian Cita menjawab dia tidak meyakini Bagawa ketika beliau berkata tentang ada awicara dan awitaka dan awicara sama di ya jadi jana yang tidak ada penempelan awal dan penempelan terus-menerus mendengar jawabannya Cita, sini gantanya senang ya dia merasa bahwa oh, berarti dia eh, dia ada kesempatan untuk eh, istilah lebih unggul daripada Buddha ya karena dia yang benar Buddha yang salah karena ini muridnya aja tidak percaya dengan kata-katanya Buddha gitu loh ya nah <tuh> kemudian dan Cita ini terkenal sebagai eh, ini perumah tangga jadi dia adalah umat perumah tangga ya yang lurus, yang jujur gitu. Oke, okay. kemudian dia sudah bluffing lah si Nagantanya sudah ke uh, pengikut-pengikutnya bilang bahwa oh, ini si Cita itu pasti berkata dengan jujur ya. Dis coba lihat dia aja tidak percaya pada Pertapa Gotama yang mengatakan bahwa ada uh, jana tanpa wicara dan witaka. Ada nggak sih? Jana tanpa witaka dan wicara? Hmm? Ada dong, ya. Jana ketiga ya, kan hanya ada Piti Suka dan Eka Gata. Oke, okay. nah terus maksudnya Cita apa? Ternyata Cita meluruskan pernyataannya nih. Dia tanya dulu ke Niganta, bagaimana menurut Anda Bante? Jadi panggilnya juga sebagai Bante, kan Bante itu ada sebutan untuk yang mulia, gitu ya? Manakah yang lebih luhur, pengetahuan atau keyakinan? Manakah yang lebih luhur? Contek aja itu di buku ada. <laughs> berarti nggak ada yang baca buku. Pengetahuan, pengetahuan itu maksudnya sesuatu yang kita lihat langsung. Kalau keyakinan kan bisa aja dari omongan orang tadi kan, ya tadi kan dianggapnya keyakinan itu hanya karena Buddha sudah menyampaikan terus dia yakin, gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan pengetahuan, berarti sesuatu yang kita sudah merealisasikan, ya sudah kita coba dan kita mendapatkan hasilnya. Kayak apa sih hasil penelitian lah istilahnya ya, research kita gitu ya. Jadi tentu pengetahuan yang lebih luhur kata Niganta. Nah, demikianlah makanya cita meluruskan kesalahpahaman dari Niganta bahwa Buddha mengatakan eh ternyata si Niganta ini menguasai eh jana jana keempat di sini. Ya, dia menguasai jana pertama hingga keempat dengan demikian dia tahu bahwa ada jana yang tidak ada witaka dan bicaranya gitu loh oke okay. jadi akhirnya di apa istilahnya dismiss sama citanya begitu oh, saya sudah pernah kok merasakan ada jana yang awitaka dan awicara bukan karena hanya bagawa yang menceritakan jadi maksudnya si cita adalah saat Buddha mengatakan demikian dia tidak benar-benar yakin, tapi setelah dia merealisasi langsung, jadi dia yakin. Jadi keyakinan mana yang lebih bagus? Yang sudah realisasi langsung kan, gitu loh ya. Oke. Okay. Berarti kalau yang ini adalah muridnya ini yang sudah melihat permata di genggaman gurunya. Dia tidak, tadinya kan dia nggak melihat kan. Pokoknya dia bilang, oh ini ada permata di, di, di tangan saya. Tapi kan si citanya belum lihat tapi sekarang karena dia sudah lihat, berarti dia sudah punya keyakinan yang lebih kokoh gitu, oke? Okay. Seperti itu ya? Oke, okay. uh, di sini maksudnya adalah, jadi bagaimana kalau kita sudah punya keyakinan awal, ya? Kalau kita sudah punya keyakinan awal, seharusnya kita mencari guru yang bebas dari kilesa. Ya, untuk mendapatkan keyakinan awal pun seharusnya kita mendapatkan dari guru yang bebas dari kilesa. Oke. Okay. Guru yang bebas dari kilesa berarti apa? Minimal apa? Bebas loh, bebas. Arahat. Carinya di mana? <guruh> guru arahat. Nah, karena susah nyarinya, sekarang kita carinya di? di pitaka, bukan di DBS aja ya. <guruh> di Tipitaka ya karena kan seperti tadi pagi Bante menyatakan bahwa estafet dari Buddha itu adalah Tipitaka yang bisa apa istilahnya menggantikan ya yang menggantikan Buddha adalah ajarannya kan begitu kan damanya jadi kalau misalnya kita belum menemukan guru yang bebas kilesa tapi ada guru yang mengajarkan sesuai dengan Tipitaka ya itu kita bisa anggap itu sebagai suatu keyakinan awal dulu gitu Ya, tapi ya jangan berhenti di situ. Tidak ada tuh guru-guru yang hanya mengajarkan kamu cukup percaya sama saya saja, nggak usah berlatih. Nggak ada. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Nggak kan? Nggak ada yang menjawab? Hah? Di luar banyak, di luar banyak ya. Oh, di sini enggak kan? Berarti udah tepat dong. <laughs> Promosi. Okay. Nah, sebab terdekat dari SADDA, SADDA ini agak panjang ya. Sebab terdekat dari SADDA adalah objek yang pantas untuk diyakini. Untuk kita, ya tentu objek yang pantas diyakini adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha Serta latihan, jangan lupa ya. Latihan itu mencakup sila Samadhi dan Panya. Okay. Kemudian ada faktor pengarungan arus. Nah, faktor pengarungan arus itu ada empat. Ini sebenarnya mungkin dapat dari Sotapati Angga Suta. Ya, sebenarnya faktor-faktor ini adalah faktor yang bisa membuat kita mencapai Sotapana, istilahnya gitu ya. Makanya disebut sebagai faktor pengarungan arus. Jadi, kalau kita berniat untuk mencapai Sotapana, kita ikutin keempat faktor-faktor ini. Yang pertama adalah sapurisa samusewa, yaitu berasosiasi dengan orang yang baik. Ya. kemudian yang kedua adalah mendengarkan damai yang murni, dhamma sat dhamma sawana. Ya. Mendengarkan damai yang murni adalah damai yang sesuai dengan tipitaka tentu. Ya. Oke, kemudian ini yoniso manasikara. Ini sudah berulang-ulang ya. Tapi ingat apa itu yoniso manasikara? Iya perhatian yang bijaksana i, tahu. <girly> tapi apa maksudnya? Ayo bocorannya mana? Kenapa disebut perhatian yang bijaksana? Perhatian yang bijaksana ini kita terapkan apa dalam sehari-hari misalnya. Apapun objek yang kita terima, ya kita tahu bahwa itu adalah Anica, Duka dan Anata dan Asuba. Satu lagi, Anica, Duka, Anata, Asuba. Jadi kalau ada cowok ganteng lewat, ngulang lagi dong gitu ya. Bawa <gulang> pulang, enggak. Kalau ada yang ganteng lewat, nah oh ya, ini kama baik saya berbuah, ya kan? Dari kesadaran mata, ya kan? Kesadaran mata yang baik yang muncul kan? Nah tapi kita harus ingat bahwa ini juga Anissa, Duka, dan Anatas. Dan sebenarnya A, Suba, tidak indah. ya Supaya apa sih? Supaya tidak timbul pelekatan. gitu Sebaliknya juga, kalau yang jelek lewat. <silence> yang jelek lewat juga gitu, jangan marah-marah, ya kan? Tetap dia juga Anissa Duka dan Anata ya, tetap asuh aja. <silence> Kadang kan persepsi aja, belum tentu dia benar-benar jelek loh. kan begitu ya. Tapi yang penting adalah tidak menimbulkan dosa mulacita cita, kan begitu ya. Tidak menimbulkan kemarahan atau bencian. Itu yang kita sebut sebagai Yoniso Manasikara. Memang tidak mudah ya, tapi kita berusaha lah untuk melatih terus gitu ya. Apalagi kalau ketemu orang yang kita udah sebel gitu kan. Nah, walaupun mungkin dia ganteng loh, cantik loh. Seharusnya kan kusalawi pakai ya. Tapi karena nyebelin gitu. ya itu ya tetap kita terapkan Yuni ya. Oke, okay. kemudian faktor yang keempat adalah berlatih sesuai dengan dama Nah ini, setelah belajar kita harus berlatih sesuai dengan dama dama anu dama pati-pati. <tuh> karena tadinya sudah mendengarkan dama yang murni. Damai yang murni ini, kemudian kita latih ya, dengan empat faktor ini kita bisa, uh, kita butuh untuk bisa menjadi seorang, maksudnya untuk menjadi seorang sotapana, kita butuh untuk, eh, uh, berlatih empat faktor ini gitu. Sekarang udah tahu ya, cara mencapai sotapana ya, gampang kan, berasosiasi dengan orang yang baik, Terus mikir, orang yang baik kayak apa ya? Hah Ah, jangan dong, jangan. Saya juga pasti penuh dengan kilesa, bu. Di sini aja sok manis. Enggak, enggak. Ya orang yang baik ya pasti ada orang yang memang memang sudah berlatih, mungkin belum lepas dari kilesa, tapi setidaknya berlatih ke arah situ, gitu ya. Berlatih untuk untuk mengurangi nafsu keinginannya, ya e, dan ya gitulah yang memang melatih pariati dan pati-pati ya itu adalah orang yang baik orang yang baik nggak mengajak anda kalau lagi galau ke karaoke gitu nggak ya kalau lagi galau kemana DBS <laughs> meditasi gitu loh maksudnya ya mendengarkan habis itu meditasi oke Kalau damai yang murni udah tahu. Sekarang Yoni Sumana sekarang udah tahu. Oke. Semuanya udah pintar lah pokoknya. Oke. Okay, nah, sada sudah selesai. Sekarang kita lihat uh, sati. Sati adalah perhatian penuh. Beda ya sama manasikara. Ya, manasikara kan terjemahannya hanya perhatian, oke. Okay. Sati ini adalah perhatian penuh. Nah, karakteristiknya adalah uh, tidak mengambang, ya, dan kepandaian. Fungsi ketiadaan sifat pelupa. Oke, okay. jadi sebenarnya uh, sati ini Berperan dalam ingatan kita, kekuatan ingatan. Oke, okay. orang yang bisa mengingat sampai kehidupan lampau, kehidupan lampau itu karena satinya kuat. Gitu, ya. Itu kan dari meditasi kan, dari hasil meditasi. Jadi satinya sudah kuat, itu bisa melihat kehidupan yang lampau. Itu karena masih ada memori. Kemudian manifestasinya menjaga objek atau ada yang menghadapi objek sebab terdekatnya ada persepsi yang kuat atau penerapan penerapan sati terhadap tubuh, perasaan, kesadaran dan dhamma ini sebenarnya adalah eh, uh, mahasati patana. Ya, mahasati patana, patana kan objeknya ada tubuh, perasaan, kesadaran dan dhamma ya. Oke, okay, kita uh, bahas dulu. Oke, okay. sati itu membuat kita mengingat objek ya. Objeknya baik yang sedang eksis saat ini ataupun yang sudah lenyap. Oke. Okay. Karakteristiknya itu tenggelam, tidak mengambang. Kenapa disebut tenggelam, tidak mengambang? Jadi eh, kita bedakan dengan persepsi. Persepsi juga mencatat kan? Masih ingat ya karakteristik dari persepsi adalah men, eh, mencatat, ya. Kemudian fungsinya apa? Hmm? Mengenali yang sudah dicatat, ya. Berarti apa bedanya K kayak memori dong, ya? Nah tapi kan persepsi itu dia tidak mendalam, oke? Okay? Dia hanya uh, superficial aja. Dia mencatat secara superficial, oke? Okay? Nah kalau sati enggak, sati itu dia melih mengamatinya itu secara mendalam. Jadi mengamati objeknya itu secara mendalam. Dia enggak hanya sekilas, ya. Tapi dia mengamati, oh ini dalamnya ini ada air sekian. Uh, kalau persepsi, oh ini aqua misalnya. Boleh gak ya ngomong aku? Kurang sati ini. Ya pokoknya ini air mineral gitu. Eh gelas, gelas air mineral ya. Kemudian tapi kalau sati dia bisa mengamati dari luarnya ya, kemudian sampai ke dalam-dalamnya ya. Supaya apa? Dia membagi kesempatan ke pannya untuk memahami, oh ternyata ini dalamnya ada air, ini ada sedotan dan sebagainya ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kelopak bunga teratai, Sati itu yang membuka kelopak demi kelopak, tapi kemudian panjangnya yang memahami ada apa di dalam kelopak itu, lembar-lembar gitu. Makanya kalau kita latihan meditasi itu yang kita latih adalah menguatkan sati, anapana sati, ya kan? Perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Jadi fungsinya adalah supaya sati kita kuat dulu, gitu, ya. Dengan demikian baru dia bisa membantu Panya untuk memahami objek tersebut. Gitu, oke? Okay. Di buku kalau nggak salah ya juga menyebutkan bahwa kalau orang yang sering pelupa biasanya itu perlu mengembangkan sati. Ya, sering nggak keluar dari mobil udah jalan cukup jauh. Eh tadi saya kunci nggak ya mobil? Nah itu berarti saat mengunci mobil itu tidak pakai sati pakainya enggak tahu loh bang mula cita bang mula cita atau mohamulah cita nah atau apalagi kalau lapar kan <laughs> ingatnya apa restoran mana ya nanti ya yang mau saya makan gitu kan gitu jadi satinya enggak ada nah itu yang harus dilatih itu sati ya <tuh> oke okay. uh, kemudian dia juga adalah oh ya Mungkin kalau dibuka ditulis pada saat seseorang bermeditasi itu memperhatikan sesuatu yang sedang muncul pada kan sekarang banyak ya meditasi yang hanya mengamati apa yang sedang muncul ya nah, pokoknya apa yang diamati di eh apa yang muncul diamati apa yang muncul diamati mau baik kayak mau tidak baik ya semuanya diamati. Nah kalau kita lihat dari karakteristik atau fungsinya sati tidak demikian. Ya, karena sati ini dia karakteristiknya mempunyai kepandaian. Kepandaian ini apa? Sati ini dia akan memberitahu, oh ini adalah sesuatu yang tidak boleh dikembangkan. Ini sesuatu yang boleh dikembangkan, gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada dama yang tidak baik, dia bisa kasih tahu kita bahwa ini, ini yang tidak boleh dikembangkan, yang harus dipendam, ya, istilahnya. Nah, harus dilenyapkan. Tapi, kalau ada yang baik, nah ini yang harus dikembangkan, gitu. Oke, okay. kalau dulu waktu kita uh, belajar, itu Bante memberikan contoh seperti sapam rumah, ya. Jadi, ceritanya, uh, bosnya mau pergi nih, mau nginep ke luar kota, kemudian dipesan ke sapamnya, gitu. Pak, tolong ya jagain rumahnya, jaga rumah kan, jaga rumahnya, oke. Okay ya Terus pergi kan bosnya kan. Pas pulang-pulang kok barangnya hilang semua. Gitu loh. Terus ditanyain dong sapamnya, Pak ini gimana jaga rumahnya kok barang saya hilang semua. Kata bapaknya, eh saya sudah jaga loh pak rumahnya. Tapi kok begitu? Tapi saya tahu loh pak yang bawa sofa itu orangnya itu tinggi, pakai baju kuning dan datangnya jam berapa, tanggal berapa. Kemudian yang bawa TV itu juga sama ada dua orang datang jam berapa, pakai baju apa dan sebagainya. Itu kan dia memperhatikan kan, tapi apakah itu pintar? Tidak ya, sati itu tidak seperti itu ya. Sapi sati itu justru dia akan mencegah jangan sampai ada yang mencelakai kita ya. Jadi sati itu mencegah supaya cita itu tidak dicelakai oleh e, kotoran batin istilahnya gitu. Makanya dia termasuk faktor mental yang indah gitu, oke? Okay. karena bertanggung jawab terhadap memori, jadi biasanya seseorang yang meditasinya bagus itu mempunyai daya ingat yang kuat dan bagus. Ya. Tapi katanya tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik orang yang punya daya ingat yang bagus pasti meditasinya bagus. Karena dulu Bante bilang orang yang dendam sama orang 20 tahun <guruh> itu kan belum tentu meditasinya bagus gitu ya. Tapi daya daya ingatnya kan bagus, dendam terus gitu kan 20 tahun gitu. Oke. Okay. Oke, okay, jadi uh, tadi ya tidak. Oke, okay, kita berlatih sati itu buat apa sih? Supaya makin lama uh, kita bisa apa istilahnya jangan sampai ada momen yang terlewatkan, gitu ya. Jadi sati kita kalau makin tajam berarti kita akan misalnya kalau mengamati nafas itu uh, bisa mengamati sampai seluruh bagian tubuh nafas, gitu loh. Ya, jadi tidak ada momen lagi dari nafas itu yang hilang. Ya, e, perhatian kita juga sudah gak kemana-mana. Saat kita meditasi, pikiran kita mengembara di saat itu sati hilang. Ya, meditasi itu kan sesuatu yang sesuatu yang bagus kan? Pada saat kita bisa mengamati nafas, itu berarti kan sati kita muncul. Saat sati kita muncul, yang muncul adalah kesadaran yang baik. Ya, tapi kalau saat sati kita hilang bisa saja itu adalah aku salah cita yang muncul. Tapi nggak apa-apa. Begitu kita ingat lagi, balik lagi, berarti kesadaran yang baik muncul lagi. Gitu. Ya, seperti itulah. Nah, kita latih supaya terus-terus yang muncul adalah satinya terus muncul dengan demikian berarti kesadaran yang baik yang dimunculkan terus. Mahaku salah kan kalau masih meditasi awal ya. salahnya muncul terus gitu. Ya. <tuh> Okay. kalau dia sebagai indria dia menguasai damai yang muncul bersamanya ya uh, oh ya ini ada cerita jadi gimana sebenarnya peran dari Sati itu ya jadi ada kalau di buku diumpamakan adalah sekretaris yang selalu mengingatkan ke bosnya jadi bosnya itu mungkin suka kelabing dan sebagainya tapi sekretarisnya kan selalu mengingatkan bos ini ada rapat nih jam sekian bos ini harus mengerjakan ini harus deal ini dan itu ya jadi sekretarisnya selalu yang mengingatkan tapi begitu sekretarisnya pergi bosnya lupa lagi gitu ya sama jadi Sati ini dia yang e, kasih tahu ke cita ya apa yang mestinya dilakukan yang baik yang mesti dilakukan apa yang mesti dikembangkan ya apa yang tidak boleh dilakukan tapi pada saat Satinya pergi kita lupa lagi gitu loh citanya lupa lagi tadi suruh mengamati nafas masuk nafas keluar ya satingnya pas ada dia ngamatin begitu satingnya pergi jalan-jalan citanya ke masa depan masa lalu dan sebagainya ke rumah ya padahal mungkin retretnya udah di Myanmar mungkin ya tapi bisa juga loh akhirnya pikirannya ke rumah kan pikiran itu hebat kan bisa berjalan jauh sekali ya jadi itulah kenapa kita harus melatih sati kita ya. E, bisa diibaratkan sebagai bendahara raja juga. Jadi yang mengingatkan ke raja bahwa eh, raja raja punya uang sekian, punya emas sekian, punya kuda sekian dan sekian. Nah, e, ini bisa buat ini itu yang bagus dan sebagainya. Tapi begitu si bendaharanya pergi, rajanya lupa lagi ya foya-foya dan sebagainya gitu. Itu contoh-contoh untuk menggambarkan perannya sati Gitu ya. Oke, okay. uh, okay, ini tadi sudah jadi perhatian penuh, itu seperti aktivitas mengingat fungsi ketiadaan sifat pelupa, bertanggung jawab terhadap memori atau daya ingat. Okay. Latihan meditasi adalah tidak mengizinkan objek lenyap tanpa teramati, jadi kita melatih supaya sati kita itu seperti sekretaris yang senantiasa hadir setiap saat, yang selalu mengingatkan manifestasinya membuat batin menghampiri dan berhadapan langsung dengan objek agar dapat diamati dengan baik ya. Jadi dia tidak hanya seperti manasikara yang hanya uh, berhadap ke objeknya saja ya, tapi dia benar-benar mengamati objeknya dengan dalam. Ya, tadi tenggelam, tidak mengambang itu ya beda ya. Bisa beda kan? Ya, sati dia mengamati secara mendalam, persepsi tidak hanya superficial. Pan, uh, sanya ya, Sanya itu hanya superficial. Kemudian uh, Sati dia berhadapan langsung dengan objek ya, sama kan? Manasikara juga berhadapan dengan objek, tapi Sati dia berhadapan kemudian dia benar-benar mengamati, gitu. Sudah bisa membedakan ya. Tipis-tipis sih bedanya, tapi kan beda. <guluh> Jelas ya, tapi ya. Oke. Okay yang pasti adalah kalau e, sati ini kuat maka batin tidak lupa atau lepas atau lari dari objek gitu ya. Jadi yang kita latih itu untuk perhatian itu adalah sati ya, bukan manasikaranya, Jelas ya. Manasikara kan dia cuma menghadap objeknya saja, tapi kita mau adalah perhatian yang bisa untuk mengamati objeknya secara terus-menerus gitu. Oke, okay, itu untuk sati. Hmm, saya lihat ada lagi enggak. Ya jadi ingat uh, sati itu harus yang pintar, baru kita sebut sebagai sati ya. <tuh> Oke, okay, sekarang kita lihat uh, hiri. Hiri ini sebenarnya lawan dari ahirika ya. Hiri ini adalah rasa malu, kemudian ahirika kan tidak ada rasa malunya kan, tidak malu untuk berbuat jahat. Nah, karakteristiknya adalah jijik terhadap perbuatan tidak baik e, melalui tubuh dan ucapan, ya. Kemudian fungsinya tidak melakukan kejahatan, manifestasinya menghindari kejahatan, oke. Okay. Sebab terdekatnya adalah rasa hormat terhadap diri sendiri. Masih ingat akhirikah sebab terdekatnya apa? Tidak menghargai diri sendiri, ya. Kebalikannya ya, berarti dia karena ada rasa hormat terhadap diri sendiri, makanya hiri muncul gitu. Oke, okay. kemudian kita lihat kalau otapa ya, otapa ini adalah rasa takut terhadap perbuatan yang tidak baik. Jadi, ini adalah kebalikan dari anotapa ya. Nah, kemudian fungsinya adalah tidak melakukan kejahatan. Oke, okay. manifestasi tidak melakukan kejahatan sebab terdekatnya adalah rasa hormat terhadap orang lain. Kalau anot apa? Tidak menghargai. tidak menghargai orang lain. Ya. Kita lihat. Hiri sebenarnya adalah rasa sungkan. Ya. Jadi kita itu sungkan untuk berbuat hal yang tidak baik. Baik melalui tubuh maupun ucapan. Oke. Okay. Kalau pikiran kan masih susah kan? Kalau masih putu jana, eh, kita mau mengendalikan pikiran itu masih sulit. Oke, okay. tapi at least kita bisa mengendalikan uh, perbuatan tubuh dan ucapan ya jadi dia malu kalau mau berbuat hal yang tidak baik atau berucap hal yang tidak benar ya atau berucap kata-kata uh, yang kasar gitu dia malu oke okay, itu kalau saat itu kita malu untuk melakukan itu berarti ada hiri-hiri sedang muncul oke okay. Kemudian otapa adalah rasa takut untuk dicela ya atau gemetar terhadap perbuatan yang tidak baik. Oke, kita lihat ini uh, penjelasannya. Oke, sebab kita lihat dari sebab terdekatnya ya. Jadi menurut sebab terdekatnya itu hiri dan otapa itu kita bagi tiga ya. Hiri disebabkan oleh faktor internal, otapa disebabkan oleh faktor eksternal ya. E, maksudnya apa? Jadi rasa malu itu bisa muncul. Ini kan sebab terdekat ya. Rasa malu itu bisa muncul itu kalau seseorang merenungkan empat alasan, ya. Yaitu pertama merenungkan tentang kelahirannya, oke? Okay, tentang istilahnya tentang statusnya, ya. Dia merasa saya e, statusnya sebagai orang yang begini, misalnya ya. Statusnya begini, malulah berbuat hal-hal yang tidak baik ya itu biasa hanya dilakukan oleh yang di sini contohnya nelayan ya mungkin zaman dulu nelayan itu adalah uh, orang yang berstatus rendah tapi jangan salah ini bukan membandingkan membandingkan status saya dengan status dia kalau membandingkan itu apa mana ya ini bukan membandingkan dia hanya merenungkan status dia ya uh, dan dia malu kalau dengan status begitu dia berbuat kejahatan. Jadi beda. Dia di saat itu bukan membandingkan status oh saya lebih tinggi dari dia loh gitu, bukan ya. Tapi merenungkan status dia dan dan di saat itu eh, akibat dari perenungan terhadap status dia, dia jadi malu untuk berbuat jahat gitu ya. Jadi bukan mana. Kalau mana itu kan saya ini siapa, lu siapa gitu. Istilahnya begitu. Oke, bedanya di situ. Kemudian bisa juga membandingkan eh bukan membandingkan bisa juga dengan merenungkan tentang usianya ya. Masa udah tua begini masih mencuri misalnya ya. Jadi ada rasa malu. Jadi semuanya adalah faktor di dalam diri internal. Baik dari statusnya tadi, kemudian usianya ya, kemudian eh yang ketiga adalah kekuatan atau keberanian. Oke. Okay. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang suka marah-marah. Orang yang kuat justru adalah orang yang sabar. Lebih susah mana menahan kemarahan sama marah? Lebih susah mana? Menahan kan? Lebih susah sabar loh sebenarnya loh daripada marah. Marah kan tinggal ngoceh doang. Ya kan, kalau sabar kan kita harus mengendalikan diri dengan penuh usaha wirianya. <laughs> ya, jadi orang yang kuat adalah orang yang sabar. Ya, jadi mungkin karena dia orang yang kuat, dia merasa malu kalau dia harus marah-marah atau berucap kasar, gitu ya. Ini adalah salah satu faktor internal juga yang membuat kita jadi malu untuk berbuat yang tidak baik. Ya. Kemudian eh, perundungan yang terakhir adalah eh, tentang pendidikannya, ya. Masa orang yang udah tiap minggu datang ke DPS belajar damai pagi sampai sore. Ya pagi kelas PS, sorenya Abidama masih melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya. Ya, nah itu bisa jadi bahan perenungan sehingga apa hirinya muncul. Oke, okay. ingat hiri itu adalah Sobana cetasika muncul dengan cita yang baik. Ya, ini adalah faktor internal. Nah, bagaimana dengan faktor eksternal? Untuk otapa sebab terdekatnya adalah faktor faktor eksternal itu. Um, Biasanya itu karena orang takut, ya, takut dicela. Oke, okay? waktu eksternalnya karena dia takut dicela oleh di sini, ditulisnya empat majelis. Empat majelis itu adalah biku-bikuni, upasaka, dan upasika. Ya, kalau waktu kita belajar, anotapa otapa itu kan adalah e, orangnya itu tidak takut dihujat oleh orang lain. Ya, tapi kalau saat otapa muncul, kita itu takut, takut, takutnya itu bukan artinya ini ya. Dosa mula ya takut kalau kita, kita takut ada ular itu kan dosa mula ya ini maksudnya adalah ah, jangan sampailah orang lain mencela kita gitu loh ya jangan sampai orang lain menghujat kita jangan sampai orang yang bijaksana mencela kita gitu ya itu di saat itu eh, yang muncul adalah otapa dengan demikian kan dia takut kan jadi berbuat jahat oke okay. <tuh> itu adalah faktor eksternal untuk otapa kemudian hiri juga bisa bersumber pada perhormatan terhadap diri sendiri ya sama sih sebenarnya merenungkan tentang status dirinya kemudian dia muncul rasa malu ya untuk berbuat hal yang tidak baik kemudian kalau yang otapa itu dipengaruhi oleh dunia ya jadi dia kalau di buku contohnya adalah dia merenungkan bahwa di dunia ini ada loh biku-biku yang punya kesaktian, ya. Walaupun tidak berada di dekat dia, tapi bisa tahu bahwa oh ini ada pikiran apa ini orang melakukan perbuatan yang jahat, gitu dan sebagainya. Atau ada mungkin ada dewa-dewa, ya, yang bisa tahu bahwa dia melakukan kejahatan, gitu. Jadi dia uh, memikirkan tentang penilaian dari luar gitu, oke? Okay. Jadi bedanya hiri dan otapa itu begitu. Hiri itu bersumber dari diri sendiri, kalau otapa itu lebih dipengaruhi oleh dunia luar, oleh eksternal. Ya, jadi kalau karena kita takut, eh, karena kita tidak mau nanti orang mengetahui bahwa kita berbuat kejahatan, ya, tidak mau dihujat dan dicela oleh yang bijaksana, maka kita muncul eh, di situ muncul otapa. Ya, kita tidak mau melakukan. Perbuatan yang jahat bisa yang membedakan ya hiri dan otapa ya. Oke, okay. uh, kemudian hiri berpijak pada karakteristik alamiah dari rasa sungkan, otapa berpijak pada karakteristik alamiah rasa takut. Saya rasa ini jelas ya sama aja. Uh, yang pasti hiri karena dia ada rasa sungkan, makanya dia menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Ya, Jadi saat kita berlaku sopan sesuai dengan etika di saat itu sebenarnya hiri sedang muncul gitu ya kemudian kalau yang otapa berpijak pada karakteristik alami dari rasa takut itu karena dia takut tahu akan konsekuensi dari perbuatannya dia tahu bahwa dengan melakukan perbuatan yang tidak baik dia bisa dilahirkan di alam yang menyedihkan ya dengan demikian akan muncul otapa untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik oke okay. Jadi intinya di sini adalah hiri itu selalu bersumber dari internal, dari diri sendiri. Baik dari merenungkan tentang umur, status, pendidikan, ya, kemudian tadi kekuatan. Oke. Okay. Kalau misalnya otapa itu lebih dipengaruhi oleh eksternal, ya. Takut dicela, takut dihujat ya, kemudian takut di eh, ke, apa? Takut orang lain mengetahui dia berbuat jahat, oke. Okay. Dan takut akan konsekuensi dari perbuatan jahat. Ya, itu perbedaannya hiri dan otapa. Sebenarnya ini juga munculnya sama-sama. Ya kan? Ini kan sobana sadarana kan? Jadi kalau muncul ya dua-duanya muncul sebenarnya. Hmm. Cuman ya begitulah detailnya abidama Kita bisa membedakan oh ini hiri, ini otapa gitu. Ya. Di buku ada contoh hiri dan otapa itu sebagai dua bola besi, ya. Ada ada dua bola besi yang satu bolanya dingin tapi e, dilumuri oleh kotoran, man, oleh pup manusia. Kemudian satunya lagi bolanya panas dan membakar. Ya, jadi pada saat seorang bijaksana disuruh memegang kedua bola itu, dia tidak mau memegang bola yang dingin yang kotor itu karena merasa jijik. Jadi dia jijik untuk berbuat jahat istilahnya ya. Tapi tidak mau memegang bola yang kedua karena takut terbakar. Jadi yang yang bola yang penuh kotoran ini ibaratnya adalah hiri, yang bola yang panas otapa. Itu contohnya perumpamaannya, oke. Biar kita tahu apa sih perbedaan antara hiri dan otapa. Hiri dan otapa ini juga disebut sebagai penjaga dunia, ya. Bayangkan kalau semua orang tidak ada rasa malunya, ya dan tidak takut berbuat jahat, pasti akan penuh dengan kejahatan di dunia, ya makanya disebut sebagai penjaga dunia. Nanti bisa baca sendiri contohnya, ya tanpa rasa malu, tanpa rasa eh, tanpa tidak otapa, bisa saja nanti ada kekacauan kelahiran, ya. ibu eh, menikah dengan anak atau bapak menikah dengan anak dan sebagainya. Oke, okay. ini nanti bisa baca sendiri. Kemudian kita lanjut jam berapa ya? kelihatan. Oh, Oke, okay. kita lanjut sedikit lagi ya. Uh, mungkin aloba ya sampai aloba. Nah, kita lihat cetasika selanjutnya yaitu aloba. Aloba ini adalah tanpa keserakahan atau lawan dari loba. Oke, okay. jadi karakteristiknya adalah bebas dari keserakahan, uh, keadaan batin yang tidak melekat. Kalau lobah dulu kan karakteristiknya adalah melekat ya, mencekeram objek. Oke. Okay. Fungsinya adalah tidak menggenggam ya. Kemudian manifestasinya ya tidak melekat. Dan sebab terdekatnya e, ini tidak disebutkan. Nah, yang penting diketahui eh tanpa keserakahan itu, aloba itu e, bukan berarti bahwa kalau ada satu kesadaran di mana tidak ada loba, itu pasti ada aloba. Tidak seperti itu, ya. Kita tahu dosa mula cita itu tidak ada loba, kan? Tapi bukan berarti di situ ada aloba, ya? Enggak, oke. Walaupun dia adalah sesuatu yang berlawanan dengan loba, tapi tidak berarti bahwa satu kesadaran yang tidak ada loba itu pasti ada aloba, enggak? Belum tentu, ya. Karena dia adalah kesadaran, eh, karena dia adalah sobana cetasika yang muncul di kesadaran yang indah, ya. Oke itu intinya dulu yang harus diketahui. Nah, eh, definisinya dia dikarenakan olehnya mereka tidak serakah ya. Ini secara konvensional maksudnya karena ada tanpa keserakahanlah seseorang tidak serakah. Oke. Okay? Dan eh, faktor mental itu sendiri tidak serakah ya. Ini adalah realitas hakiki maksudnya ya aloba itu ya tidak serakah gitu ya atau perbuatan yang tidak serakah atau tidak mendambakan sesuatu. Aloba ini termasuk salah satu dari tiga akar yang baik, ya. Akar yang baik apa aja? Aloba, adosa dan amoha, ya. Jadi dia termasuk salah satu. Saat batin kita ada aloba, kita tidak akan melekat pada objek apapun. Oke? Jadi saat Anda nonton film Korea banyak cowok ganteng, kalau ada aloba muncul, Anda juga tidak akan melekat, gitu, ya kok dari tadi ngomongnya cowok ganteng ya karena saya cewek <laughs> oke okay, ya jadi uh, dengan ya saat aloba itu ada itu uh, apa batin kita itu kayak teflon ya wajan teflon kalau dulu aloba kan wajan yang bukan teflon kan begitu lempar dagingnya melekat kan ya kan begitu kan perumpamannya nah kalau misalnya aloba enggak justru lewat aja gitu ya. Jadi ada objek yang menyenangkan ya pun hanya lewat aja. Jadi tidak mem memberikan bekas di hati lagi di batinnya ya. Jadi seperti tetesan air di daun teratai. Jadi karena daun teratai itu ada lapisan lilinnya, kalau airnya lewat ya dia uh, hanya lewat aja, tidak membekas gitu istilahnya ya. Uh, cakupan kualitas hatinya sangat luas, maksudnya adalah bisa hanya Aloba itu bisa hanya kadarnya, ya. Kadarnya hanya seseorang terbebas dari nafsu ragawi sampai tidak terpikat pada samsara. Hmm. Kita ini masih bisa berputar-putar di dalam samsara ini karena kita masih punya nafsu keinginan untuk eksistensi saat kita mau mencap waktu menjelang kematian. Itu <tuh> sebenarnya kita ada satu, eh, istilahnya apa ya? pelekatan terhadap harus eksis jadi makanya kita menggapai apa saja gitu eh, yang penting ada eksistensi dengan demikian makanya kita terlahir terus baik di alam manapun ya itu karena masih ada loba ya. karena eh, nafsu terhadap eksistensi itu kan termasuk tanha ya tanha itu adalah cetasika loba ya tapi kalau misalnya alobanya kuat orang yang aloba kok, dia, dia tidak mau lagi dia tidak ada eh, pelekatan terhadap Apapun, oke? Okay. Itu kalau yang benar uh, ya arahat lah ya istilahnya ya sudah tidak ada pelekatan terhadap apapun ya karena kalau anagami kan masih masih ada uh, masih ada rupa raga ya arupa raga masih ingat kan ya kan? Tapi kalau arahat kan sudah tidak, oke? Okay. Jadi ini potensi dari aloba maksudnya ya bisa hanya sekedar terbebas dari nafsu ragawi sampai sudah tidak ingin eksis tidak apa, terikat pada samsara lagi gitu ya fungsinya tidak menggenggam objek jadi rela melepas objek apapun oke okay. jadi ini ada contohnya adalah uh, seorang biku yang uh, dia jatuh ke tempat yang kotor ya begitu dia berdiri dia cepat-cepat membersihkan tubuhnya dari kotoran ya jadi dia tid uh, tidak melekat pada kotoran tersebut gitu kotorannya ibaratnya adalah kotoran batin oke okay? ini contoh untuk seorang arahat ya dengan adanya aloba maka batin kita itu uh, bersih dari segala bentuk pelekatan ya cara untuk mengembangkan aloba yang paling sederhana adalah perdana ya karena aloba ini sebenarnya adalah kemurahan hati oke okay? lobah itu kan sifatnya mencegram jadi kalau kita mau melawan si loba dengan memunculkan aloba berarti kita belajar dengan letting go, ya kan? Letting go paling gampang apa letting go-nya? Dana. Karena letting go ego itu kan susah, ya. Tapi dengan terus berdana berdana mungkin bisa suatu hari kita let go ego, ya. Sebenarnya dengan menghormati orang yang patas dihormati sampai bersujud bernama sekarang itu tidak mudah loh, ya kan? Orang yang egonya tinggi mau bernama sekarang saya rasa tidak, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bernama sekarang sebenarnya kita juga berlatih untuk letting let go ego sebenarnya, ya. Okay. <tuh> uh, aloba adalah suatu keadaan yang berlawanan juga dengan kepelitan, ya nggak mau berdana gitu istilahnya. Oke, kemudian, uh, nah, aloba juga suatu keadaan tidak melekat pada diri atau keakuan ya. Kita tahu bahwa di kelompok dari loba itu kan ada mana ya. Jadi saat aloba muncul itu kita tidak, uh, ya mana, pasti tidak muncul, oke? Okay. Karena ini adalah uh, sobana cetasika. Jadi dengan adanya aloba yang kuat kita juga tidak sombong istilahnya, ya kemudian dia berani mengakui kesalahan, oke, okay? dan tidak menyembunyikannya. Nah, ini nih, saat ada saat aloba muncul itu kita tidak sedih saat berpisah dengan orang yang kita cintai. Kan sering kan ditanyakan kan ke Bante kalau saat ada yang meninggal terus kita menangis itu sebenarnya kan karena kita sayang sama orang tersebut. Sekarang Anda tahu kan Berarti di saat itu yang muncul nggak mungkin kesadaran yang baik, ya kan? Kesadaran yang baik kan selalu disertai oleh aloba. Ya, aloba itu adalah tidak melekat terhadap apapun, oke. Okay? Termasuk saat berpisah dengan orang yang dicintai gitu ya. Jadi sudah tidak perlu tanya lagi, pasti menangis itu adalah aku salah cita, nggak mungkin uh, kesadaran yang baik, oke okay? ya, karena dia tidak tidak melekat kan karena dia tidak melekat terhadap apapun jadi ya tidak tidak sedih lagi kalau ada uh, orang yang disayang pun masih orang sekat, uh, sekitarnya yang dekat dengan dia meninggal atau mengalami penderitaan ya dikatakan di kitab komentar bahwa uh, orang yang alobanya kuat itu biasanya tidak sakit pada momen kelahirannya ya karena dia berlawanan dengan tanha untuk yang sebagai awal mula rasa sakit ini sebenarnya apa eh, kalau tidak salah pernah diceritakan bahwa kalau saat kita lahir itu jawana pertama yang muncul itu adalah loba mula cita ya karena kita melekat terhadap eksistensi ini gitu loh ya itu yang membuat kita menangis katanya sih begitu kalau loba mula citanya iya benar tapi yang membuat kita menangis Sepertinya saya pernah dengar Uh, ada yang uh, Bante yang pernah mencerita, uh, menceritakan ya. Nah itu istilahnya rasa sakitnya itu karena kita melekat terhadap eksistensi kali ini gitu oke. Okay? Tapi kalau misalnya yang lahir adalah orang yang aloba yang kuat katanya tidak menangis. bisa saya nggak tahu juga itu mesti survei dulu. Ada nggak ya bayi yang tidak menangis? Bukannya justru ditepok ya suruh nangis supaya bisa nafas sebenarnya. Secara medis begitu. Berarti dokternya dong yang jahat itu biar udaranya masuk ke paru. paru parunya mengembang gitu loh istilahnya ya. Nah tapi kan awalnya dia tidak menangis bu, udah alobanya besar gitu ya. Ini menangis karena dipukul sakit. <laughs> Oke okay. ya begitu. Terus, nah orang yang alobanya uh, kuat biasanya dia mau bergaul di lingkungan yang lebih tinggi dari dia dia juga nyantai aja. Dia tidak akan menimbulkan E, rasa melekat gitu bahwa dia harus begitu juga harus statusnya tinggi dan sebagainya karena dia tidak melekat pada apapun kan nah, makanya dia nyantai aja kalau bergaul dengan misalnya orang yang kehidupannya lebih mewah dan sebagainya oke okay. orang yang alobah ini karena murah hati pasti disenangi oleh teman-temannya ya kan lebih seneng bergaul orang yang pelit apa orang yang murah hati kenapa ditraktir ya. <laughs> Enggak lah ya. Jadi tapi ya kan menyenangkan ya orang yang begitu kan menyenangkan dia kalau ada kesalahan dia mau mengakui, kemudian dia juga murah hati ya. Menyenangkanlah pokoknya. Jadi bisa harmonis gitu ya. Nah, orang yang alobanya kuat akan terhindar dari kelahiran di alam peta. Ya, biasanya malu-malu peta itu karena pelekatannya kuat. Oke. Okay kemudian ya tentu akan membawa kelahiran di alam yang alam surga. <tuh> uh, aloba itu juga termasuk tidak mengejar objek panca indera untuk kepuasan kepuasa indrawi dan hanya melakukan hal yang bermanfaat ya untuk pergabangan spiritualnya ya karena ya karena karena dia tidak mengejar objek panca indera ya tapi melang, meluangkan waktunya hanya untuk melakukan hal yang bermanfaat dia akan terlahir di alam yang baik gitu loh ya. Jadi bukan aloba pasti lahir di surga ya, harus ini dong, ya. Dia harus melakukan ini baru alobanya bisa kuat. Baru dia tidak uh, terlahir di ala, eh di alam peta ya dan terlahir di Arab surga. Aloba juga membuat seseorang terhindar dari latihan Ekstrim yang mengejar-ngejar kebahagiaan indrawi, gitu. Ya intinya dia sudah tidak melekat pada apapun. Oke. Okay. Uh, Dapat menghancurkan ikatan fisik, ikatan fisik kerinduan itu uh, di buku halaman 149. Kita bisa melihat ada uh, empat ikatan fisik ya di, di footnote-nya itu, ikatan fisik kerinduan, ikatan fisik niat jahat, ya, ikatan fisik pelekatan terhadap ritus dan ritual, dan ikatan fisik kefanatikan terhadap pandangan ya yang tadi yang hanya ini yang benar itu yang salah ya. Dengan adanya keempat ikatan fisik inilah maka kita masih terus berputar di dalam samsara. Oke. Okay. Jadi kalau mau keluar dari samsara berarti keempat ikatan fisik ini harus dihancurkan. Nah, salah satunya yaitu ikatan fisik terhadap eh, kerinduan. Kerinduan ini artinya apa? Yaitu tadi rindu terhadap eksistensi. Dia mengikat batin ke tubuh atau mengikat tubuh yang sekarang ke Tubuh-tubuh kehidupan mendatang, ya. Kalau itu dihancurkan, maka uh, akan bisa tercapai proses pencerahan. Jadi, sudah tidak ada kehausan untuk eksistensi. Gitu nih, aloba kondisi yang sehat untuk eh, kondisi untuk sehat dan kaya. Jadi, nggak usah olahraga latih saja aloba Kenapa bisa demikian? Ya karena kan orangnya nggak nggak nafsuan kan. Jadi kalau makan ya makannya seadanya. Maksudnya ya memang untuk untuk ini aja untuk supaya kok ketawa deh. Makan hanya untuk apa? E, supaya kelangsungan hidup saja ya. Untuk jangan e, punya energi untuk berlatih bukan karena makan dengan nafsu ya. Kalau kita sebenarnya kan ada apa pepatah Cina yang mengatakan bahwa e, bahaya itu kan masuk dari mulut, ya istilahnya apa sebenarnya penyakit itu kan datang dari mulut gitu karena kita tidak ada nafsu eh, tidak bisa mengendalikan nafsu kita terhadap makanan, ya sebenarnya gizinya kan begitu karena dia bisa e, mengendalikan nafsu terhadap makanan karena dia juga memang tidak melekat ya akhirnya dia hanya memakan hal yang bermanfaat bagi tubuh dia ya otomatis akan sehat ya. Kalau kaya? Iya, karena suka berdana kan? Kalau mau kaya kan berdana ya. Karena itu dengan berdana itu yang akan bisa membuahkan kekayaan gitu ya. Jadi sebenarnya logis ya berpikirannya ya. Jadi ini aloba bisa untuk kondisi sehat dan kaya. Oke. Nah, kalau kita sering menim, e, merenungkan tentang ketidakkekalan itu juga kita akan bisa mengembangkan aloba ya. Kalau kita tahu bahwa ternyata semua hal ini adalah munculnya 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 gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kekal. Dengan demikian kita akan tidak melekat kepada hal tersebut. Nah, itu akan meningkatkan aloba gitu. Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, saya rasa cukup dulu, ya.